Kembali lagi ke channel tongkrongan kita. Di sini kita mau nge-review produk outdoor lokal, yaitu produk Pinnacle. Pinnacle kemarin dua jenis sandal flat, yaitu seri Zack sama Ku. Di sini kita mau bahas yang Zack dulu, yang Ku nanti setelah Zack. Packaging dari sandalnya lumayan unik dan berbeda dari produk sandal outdoor lainnya. Bukan kertas, tapi juga bukan plastik juga. Pinnacle ngasih garansi 1 tahun untuk sandalnya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa dibaca sendiri. Di sini ada label sandalnya seperti ini. Ada dua sol, yang sol bawah ini dari karet, yang sol atas ini bahannya dari foam vinyl yang lumayan empuk lah. Kalau talinya dari webbing, jadi lumayan kuat. Ini bisa dilepas dan bisa diaji sendiri. Bisa dilepas kalau misalnya nggak mau pakai ini, bisa dilepas. Tapi kalau misalnya mau pakai, terus misalnya mau diaji sendiri juga bisa. Oke. Tampilannya kayak gini ya. Ini yang seri gold. Untuk packagingnya masih sama seperti yang Zack tadi. Ada kartu garansi juga untuk seri yang punya. Kalau untuk tampilannya beda jauh dari yang Zack. Kalau yang Zack tadi speed, kalau ini gini lah. Kalau untuk bahan solnya masih sama seperti yang Zack, sama-sama karet, sama-sama vinyl, talinya juga dari webbing. Ya, adjustment-nya juga bisa dilepas, bisa di atur sesuai kebutuhan juga. Bedanya cuma di bentuknya. Yang ini mirip sok. Kalau untuk harga, dua-duanya harganya sama, yang Zack sama yang Go sama-sama Rp285.000. Lumayan mahal mungkin untuk ukuran sandal gunung, tapi kalau untuk model, berat dan bahan sih sudah lumayan. Rp285.000 dan worth it lah. Ini bawahnya juga nggak slip atau nggak licin. Untuk dipakai kegiatan outdoor lumayan kuat, tapi kalau mau dipakai untuk harian juga lumayan oke. Oke, sekian review produk Pinnacle Lar ini. Jumpa lagi lain waktu. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau kurang suka ya jangan di unlike juga. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.
Terima kasih.